Halo kakak-kakak, selamat malam. Selamat bertemu kembali dengan Kak Met ya. Kembali Kak Met spill tas-tas yang cantik-cantik. Dan yang cantik-cantik. Ini Roem ya kak. Bayi Roem. Roem. Tuh kak, ini bagus banget ini kak Roemnya. Ya. Kenapa kalian tak mau Roemku ini kak? Cantik ya bentuknya kayak Alma gitu kak. Roem sayang, Roem. Tuh kulitnya lembut ya. Mau Roem 80 aja. 80. Roem 80. Ini bagus kak. Ada yang mau 100? Mau 100? Mau 100? Ini sisle ya kak. Ya sisle. E ala es sisle. Bagus banget ini kak, serius. Ya. Tuh, bagus ya. 80.000 gerecep, Kak. 80. Mau 80.000. Ini bril. Kalau pesta-pesta kayaknya kita tak mau. Dan hati aku mau sendiri lagi. Kules-kules kumpul lah. Ah. Ya. Kak ini sling. Brandnya ini apa namanya ini? Celine. Celine. Kok ada Celine sih? Ya. Apa dia Celon? Cantik. Cuman dia kak talinya pengganti ya, Cin. Tuh. Ini bisa kayaknya WB loh. WB, oh my WB, ya talinya pengganti cinta, ya bisa di depan WB kak, tuh begini ya, tuh, ada kantong pakai zipper, keren lah, ya kalau mau ini tebal banget kak kulitnya loh. 50 ya. Mau 50.000. Kak ini ransel, ada yang mau ransel hitam 60.000 ambil. Mau ransel 60 gerecep ya. Yang mau saja. Yang mau. Nih. Keren. Tuh. Dalamnya bersih. Tak rugi Kak ngambil ini Kak. Oh ya Mang, 50. Pak enggak mau kalian Kak. Apanya sama kalian? Woi. Woi. Ini cantik lah, Sujela Rosa. Mudah-mudahan ini ada jodohnya. Lihat Kak, bagus banget ya. Masih baru, Besti. Ya, ini bagus Kak. Ambil 70. Tak mau laku kurang-kurang. Ini 50.000 dua. Ini Jara. Jara minusnya sedikit ya. Begini ya, Kak. Perhatikan, nanti jangan bilang kakak tasnya jelek. Ya, memang jelek. Ya, nih, ya. Lewat nanti monyet. 52. Ini, Kak. Ini bril, minusnya di sini. Ini tas second ya, Kak. Bukan tas baru, ya. Perhatikan, Kak. Second. Tuh. Bril, ini jonggol, serut. Aku juga kalau minus, ku kasihnya harga sesuai dengan itu harganya. Ya, bril. Ya, kalau mau aku kasih di 40.000. Enggak mungkin laku biring sejuta. Nih, Kak, berjiper. Ya, tapi di dalamnya polos ya. Nanti ada yang bertanya, ada saya kantongnya, Kak? Enggak ada. Ya,
Kalau menurut aku lebih enak pakai yang tidak kantong-kantong, tidak ribet ya. Kalau banyak kantong-kantong berselip-selip dari sana itu. Bagus ya. Hijau botol 70. Ini bagus. 40.000 kulets. Ini pesta. Ini ba. Ah. Ya prefect. Kak, kalau siapa yang ngambil ini, Kak, beruntunglah. Ya, bukan beruang ya, beruntung. Lihat saja kulitnya, Kak, bagus sekali. Aku bukan asal ngomong ya. Bukan asal ngomong aku, Kak. Kakak pastikan beruntung dapat ini. Mau 100. 100.000. Ya. Itu kulitnya bagus ya. Bukan kulit taiga yang kasar-kasar, Kak. Lihat aja kalau udah beli barulah kakak bisa menilai. Kalau sekarang aku bilang begini-begini, kalau kakak belum beli nggak mungkin dipercaya. Ini juga kulitnya lembut. Ya, wajar ada minus, Kak, tape warna nih. Kan ini karena dibal dipres. Bayangin aja kalau kita dipres, Kak, remuk, hancur, lebur. Ini masih mending hidup. Masih bisa kita nikmati. Mau 60, 50, 60. Masih bisa dilembut. Berarti lebih kuat tas ini, kan? Ini serut. Tenteng. Kulit ini, Kak, kulit. Ya. Ini brandnya Bear Crash. Ah, ada brand-brandnya ini, brand-brand luar negeri semua ini, Kak. Ya, ini bagus loh. Pakai magnet. Bestie, dia pakai magnet. Kulit asli ini, Kak. Kulitnya enyal, aduh. Dia memang tidak berpeter, Kak, nih. Semua kayak gitu ya. Bukan minus, tapi di atasnya ini sih jenis kulitnya ini tidak dikasih peter. Ya, kulit asli, Kak. Kakak lah nanti yang menilai, Kak. Aduh, Kak Met, ini kulit asli, Kak. Ya. Kulit asli. Mau kulit asli. Kukasih berapa? 80. Ini juga kulit asli. Ya, Nicole Santo Giles branded ya. Cuman ini harus di atau kakak buang atau gimana nggak tahu aku. Tuh, lengkap tag-nya ya. Kalau ini ya kulitnya ini masih bagus, Kak, nih. Peternya ini. Kalau buat dipakai, Kak, ini masih layak lah. Nih. Kakak pakai ke kota ini siapa yang melarang? Tuh. Ya, Nicole Santo Giles. Kulitnya vintage, Kak, 50. Ini ada yang mau enggak? 180 speedy kecil, lob cap. 180. Speedong. Shoulder kecil. Ih, lucu. Lucu, Kak, shouldernya, serius. Kulitnya bagus. Ya. Mau 70 aja. 70. Kulit burung. Ini lucu, Kak. Tuh. Kulit burung, burung kulit. 150, ada yang mau kecil ya? Ini kecil ya, Kak. Kecil sekali. Tuh. Modelnya juga lucu. 150 gercep. Apa ini? Sugante emas. Padahal mus. Puringnya juga tebal, Kak. Karet ini. Mana tahu ada uang ya kan? Jadi keli. Bagus banget ini, Kak. Ih, puringnya juga, lihat dulu puringnya, Kak. Tebal banget puringnya. Ya, satu limpul ya. Dari di sini. Gatal hulu. Hulu gatal. Gatal hulu, hulu hulu. Kangol. Cakep ya. Tuh.
Ya, 60 ribu aja. Mau 60. Di 60. Ayuh. Ngantuk aku, Kak. Ini juga Nicole Santogiles. Kecil ya. Nicole Santogiles. Kecil dia, Kak. Lihat. Kuli asli. Nicole Santogiles. Ada yang mau 100. 100 berapa lah? 100 berapa ya? Aduh, kuli asli, Kak. 130. 130 ya. Sabar dulu, jangan dulu di WA WA. Bestie. Ini kamera back, Kak. Comeback milk teh. Tuh, comeback ya, cantik banget, Kak. Kulitnya gemoy. Ih, ampun. Hanya sedikit aja ya. Tuh samar ya. Comeback. Mau comeback 40. Ini biru. Dia plong, enggak ada. 50. Tadi kan ada sama ini, cuman itu ada talinya. Ini enggak. Mau 50.000 ya, kulit jeruk. Ini teng-teng, Kak, cakep ya. Cakep enggak? 50.000. Ini bejinya, besinya masih kinclong. Mau 50. Ya, besinya aja masih kinclong dan ya kinclong. Ini hijau. Mau hijau 50. Tuh, ya. Ada lagi yang komen ya. Siapa itu yang komen? Ada ya. Hati-hati belanja di sini. Tasnya enggak semua import katanya kan. Mau import mau itu, Kak. Saya bersumpah ya. Saya bersumpah, Kak. Saya enggak pernah belanja tas dari kaki lima saya masukin ke sini. Apa yang di dalam bal itu yang saya jual. Kalau import ini segala macam saya enggak ngerti, Kak, ya. Pokoknya apa yang di dalam bal saya beli. Dan saya enggak pernah beli dari istilahnya dari kaki lima langsung saya jual di sini. Saya bersumpah tidak berkah usaha saya ya. Jadi siapa yang bilang udah kehapus, saya hapus sih itunya komennya di YouTube ya. Mungkin ada yang baca ya. Ya, siapa yang komen itu jangan memfitnah. Nanti kamu balik ke fitnah ya. Jangan memfitnah orang, nanti balik memfitnah. Aku omongan aku sekali ngomong aja, Kak, ya. Tapi bisa kenyataan, ya. Jadi hati-hati ngomongnya, Kak. Ya, aku hamba Tuhan, ya. Jadi jangan selalu memfitnah. Aku nggak mau, Kak. Ya, aku kurang apa? Kadang ongkir kurang. Diam aja, aku nggak pernah kutagih, Kak, ya. Apalah arti hidup ini, ya. Umur sekarang, aduh, Tuhan lah, hanya Tuhan yang tahu. 50, ya, Kak. Ini dapat dari bal, ya, begini, ya kan? Kalau soal-soal import-import aku nggak tahu impor ya. Terlampau lancang itu ngomong ya. Si monyet itu. Oh siapa itu yang monyet? Yang monyetnya siapalah itu? Nih. Ya. Tuh. Ya. Apa yang dapat dari bal itu laku jual. Kalau mau 40.000. Enggak mungkin ku jual, aku buka tas.